Pemirsa, Festival Cisadane kembali digelar di Tangerang, Banten. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai pembangunan jembatan apung, pameran UKM, dan juga lomba dayung. Dalam rangka memeriahkan Festival Cisadane 2019, sejumlah persiapan dilakukan. Bantaran Sungai Cisadane dihias dengan menghadirkan jembatan apung, perahu dayung, dan stand-stand menarik dari UKM. Bukan hanya itu, pengunjung Festival Cisadane akan dihibur dengan lomba silat dan lomba dayung dengan peserta dari berbagai daerah di tanah air, hingga dari Australia. Tujuan diadakannya Festival Cisadane ini untuk menghibur rakyat Kota Tangerang, ini pesta rakyat, kemudian juga pesta air. Festival Cisadane 2019 akan dimeriahkan penampilan band Kotak dan Niji. Ditargetkan akan ada 80.000 pengunjung selama berlangsungnya gelaran Festival Cisadane yang digelar dari tanggal 26 Juli hingga 3 Agustus mendatang ini. Dari Tangerang, Banten, Pangeran Negara, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan.